Mam, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mengajakin Mam semua untuk bikin camilan tela-tela balado. Ini rasanya enak loh Mam, terus cara buatnya mudah dan bahannya itu murah. Jadi pas dong ya untuk camilan di tanggal tua seperti ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya. Untuk membuatnya kita hanya membutuhkan dua bahan, yaitu 4 potong singkong dan selanjutnya yaitu bubuk balado. Terserah ya Mam mau merek apa aja, sesuaiin dengan selera aja ya. Aku udah ngerebus air dan airnya sudah mendidih, saatnya untuk kita masukkan singkongnya. Kita masukkan semua singkongnya. Kemudian kita tutup kembali pancinya ya. Kita tunggu sampai singkongnya benar-benar matang. Sekarang singkongnya sudah matang, saatnya untuk kita angkat. Sambil kita sedikit tiris biar airnya turun ya Mam. Lalu kita letakkan di mangkuk. Setelah singkongnya dingin, waktunya untuk kita iris-iris ya Mam. Iris-iris sesuai selera, mau tipis boleh atau mau sedikit lebih tebal juga boleh ya Mam. Ini aku udah siapin minyak, terus aku nyalakan kompor untuk menggoreng singkongnya ya Mam. Nah minyaknya udah panas, aku langsung masukin aja singkongnya. Jangan lupa untuk dibolak-balik ya Mam, biar singkong matang secara sempurna. Ini singkongnya udah garing, aku mau angkat dulu ya Mam. Untuk ditiris dulu ya minyaknya. Sekarang waktunya kita untuk mencampurkan singkong dengan bumbu. Masukkan ke dalam wadah yang bertutup. Kemudian kita taburkan bumbu. Terus kita aduk. Untuk sebaliknya kita taburkan bumbu lagi. Lalu kita tutup wadahnya. Terus kita kocok-kocok gitu Mam, sampai bumbunya merata ya. Kira-kira sudah, waktunya untuk kita plating. Aku tuangkan secara perlahan di piring sajinya. Kemudian aku taburi lagi bumbu di atasnya ya Mam. Sekarang tela-tela balado kita siap disajikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe.